lagi teman jajan kita hari ini sore ini yang lagi mendung-mendung manja ini mau makan yang berkuah. Apa itu? Bakso? Atau soto? Apaan ya? Gak usah lama-lama, kita masuk dan ini berada di daerah Jalan Sumatera, Kampus Jember. Tuh, lihat. Kita masuk ya. September 18 10. Halo Kota Bandung. Tidak, tapi saya sedang berada di Jember saja. Cukup di Jember saja untuk makan makanan khas Bandung. Ada apa aja? Ini saya sudah pesan menunya tadi udah banyak, udah di-shoot ya sama kameramennya. Sekarang kita akan ke menu-menu yang sudah saya pesan. Ini adalah coba didekatkan lagi. Mie gondang Mona. Mona, betul ya? Itu ya. Ini adalah mie kari yang seperti dimasak kayak seblak, pedas, tapi kuah, pakai kuah kari kental. Kemudian yang kedua, bakso aci. Ini bakso aci Bandung, ya, pakai tulangan. Saya pesennya yang pakai tulangan karena ini yang diunggulkan di sini, yang paling rame, paling hits adalah bakso aci tulangan. Pakai cilok, cikur, lengkap deh seperti bakso aci pada biasanya. Dan yang ketiga adalah seblak jamur pakai cuanki. Apa yang mau saya makan dulu? Oh ya, minumnya kuning. Saya perkenalkan dulu, ini bukan es jeruk ya, jangan tergoda dengan warnanya. Ini adalah temulawak. Boleh saya minum sebentar? Bener, temulawak, bukan es jeruk. Ada yang kedua. Dan ini bukan es teh, juga bukan soda. Ini adalah coffee beer, tapi tidak memabukkan. Oke. Bener, coffee beer. Real, bukan yang mabok-mabok ya, enggak halal semuanya. Kita mau makan, selamat nonton. Kita ke yang pertama saya makan, ada mie gondang Mona. Ini adalah mie kari kuah kental dimasak pakai kayak seblak gitu ya, ada kerupuknya, kerupuk seblak, mie, telur, sayur, tetapi rasanya kari deh pokoknya. Saya coba dulu ya. Masih panas. Gak sabaran sih. Yes, rasa kare banget. Ini adalah kerupuk seblak. Telur, aku nyariin telur. Dia lagi bersembunyi. Hai. Dia lagi bersembunyi, guys. Nah. Ini telurnya masih ngebul, ngebul berasap. Saya nyari telurnya yang berada di dalam lautan. Temu telur lagi. Pedasnya buat aku ini biasa aja, nggak yang wow, nggak yang bikin ngewes di mulut, nggak yang bikin tenggorokan panas, biasa banget.
jadi aman lah ya, yang nggak terlalu suka pedes yang nyonyor-nyonyor gitu. Untuk rasa, buat saya ini sudah cukup lumayan enak. Daripada kamu beli di luaran sana yang nggak jelas, ini enak, lumayan enak buat saya ini ya. Ada di angka 7-8. Jadi rekomend lah ya rasanya. Harganya juga gak mahal kok, kisaran 10.000. Udah komplit pakai telur, mie, sayur, kerupuk seblak. Karena di kota kita ini jarang banget ada yang nyediain menu-menu khas Bandung. Kalau kamu nyari, kesini deh tempatnya. Nah, ini beralih ke bakso aci. Saya cobain kuah orinya dulu tanpa sambal. Bagaimana rasa bakso kuah aci pada umumnya? Ya, seger. Ada aroma jeruk limau. Jadi kamu gak perlu repot-repot untuk masak dulu di rumah gitu ya, kayak yang biasanya kita beli frozen, kering. Ini udah lengkap sepaket, ada cuanki lidah, ada tahu goreng. Yang pasti ini adalah aci atau cilok. Ini adalah tulang ayam yang bikin kuahnya semakin mengaldu ya. Berasa banget kaldu ayamnya, tapi nggak amis. Jujur, ini nggak amis sama sekali. Walaupun terdapat tulangan ayam, mungkin terpisah atau maksudnya bagaimana caranya memang tidak amis. Tapi cara makannya bagaimana? Bisa kok sedikit-sedikit. Tambah sambal dulu ya. Dahsyat ya. Yuk, kita pakai sambal dulu. 1, 2. Suntuk katanya dia. Suntuk enak ya. Mari kita rasakan sensasi dengan cabai. Saya mau makan cuanki lidahnya. Perhatikan, saya sudah mulai berkeringat. Makan yang berkuah, panas, pedas. Tadi ngasih cabenya 3 sendok dan nendang ke mulut saya ketika pakai cabenya. Kayaknya dia pakai cabai asli kayaknya ya. Ini adalah tulangan ayam. Greget aku. Gimana cara makannya? Ada yang bilang pegang. Kotor gak sih? Enggak juga ya, enggak apa-apa ya. Kau tenggelam. Empuk, sedap, gurih. Kalau pada ngeces, buruan kesini merapat guys. Saya sembunyikan tulangnya, saya lanjut makan lagi. Oh ya, ini tadi batagornya ya, belum saya makan. Bakso tahu.
bakso, tahu, goreng, betul nggak ya? Begitulah. Menghangatkan badan di cuaca yang mendung. Ketemu tulangan lagi nih. Kita beralih kemana? Beralih ke masih tetap dengan tema berkuah, dengan judul berkuah. Ini adalah seplak. Yeay, siapa yang mau seplak? Enggak ada ya? Enggak. Ini adalah seplak jamur. Jamurnya pakai jamur kuping. Yang pasti bukan kuping saya. Jamurnya kuping. Kupingnya jamur. Ah, apalah itu. Okay. Ini adalah yang bentuknya bulatan seperti bakso. Bukanlah bakso. Bakso sih ya. Tapi bukan bakso sapi. Bakso ayam melainkan bakso cumi atau cumi bol. Jadi apa rasanya? Saya muto aja ya. Tanpa perlawanan, lembut, kenyal, tapi ada rasa cumi. Memang ya, karena memang bakso cumi. Ini tadi adalah seplak pilihan dari hasil ngobrolannya. Seplak apa nih yang banyak dicari topping-toppingnya? Katanya sih yang pertama jamur, sama bakso cumi. Oke guys, saya lanjut makan. Belum jajan, kalau mau jajan ikutin saya aja. Saya ada di mana aja. Yang pasti saya akan berkunjung putar ke kota Jember dan juga ikutin putar keluar kota Jember. Saya akan rekomendasikan tempat makan yang rasanya enak, tempat-tempatnya juga enak, ini pelayanannya juga ramah. Terus rasanya lumayan enak ya, jujur. Kemudian rame sih, cukup rame banget ya. Kamu bisa lihat di sekelilingnya tempatnya bagaimana. Coba kamu ngobrol, lanjut ke sini aja. Selesai makannya, kenyang rame banget ya. Karena menurut bumbu-bumbu yang saya suka ini adalah sebuah yang cukup, jadi sebuah cukup. Dan itu sangat-sangat mengenyangkan dan saya tidak habis. Jujur ya, yang saya habiskan ada mie godang mona. Ini adalah pedas dan rekomendasi rasa kari kental. Pakai sayuran, pakai bubuk, gak ngebuat sendiri sama sekali. Walaupun pakai kari-kari kuah kental, gak ngebuat sendiri sama sekali. Dan ini rasanya enak. Dari tiga menu yang saya habiskan tadi, ini adalah yang paling saya suka. Kenapa masih bersisa? Kenyangnya pol, kayak banget. Ini juga kalau variasi pada umumnya ini sudah pernah tahu ya rasanya. Khasnya rasa jeruk, terus limau, ada pakai jeruk juga, pakai tulangan itu tadi yang membuat kaldunya semakin berasa di kuahnya. Kamu harus cobain karena di sini menunya adalah saya kasih bintang 7/8 dari 1-10. Rekomend ya, kamu semua yang di sini, harganya murah, tempatnya oke, pelayanannya ramah. Dan di mana alamatnya? Kamu cek nanti di sini ya, Jalan Sumatera Kampus, biar kameramen yang kayak gitu kan alamat tempatnya. Saya pamit pulang dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, saran dan kritiknya saya dulu ya di channel saya. Kira segmen ini kalau kenyang bawah. Sudah mau maghrib, saya mau pamit pulang dulu. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah ngikutin saya hari ini. Kita ketemu lain hari lagi ya. Lebih tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum.